Setelah berkumur kita akan mengambil pasta gigi. Karena pasta gigi itu tidak boleh satu sepenuh ini ya, tetapi bisa sebanyak sebutir jagung saja. Nah setelah itu kita menyikat gigi depan. Nah menyikat gigi pada gigi depan itu kita sikatnya itu adalah searah dengan pertumbuhan gigi. Jadi ini gigi atas. Gigi atas itu pertumbuhannya kan ke bawah, dan ini adalah gigi bawah, itu pertumbuhannya itu ke atas. Jadi gigi atas kita sikatnya itu dari gusi ke bawah, tapi kalau gigi bawah itu dari gusi, dari arah gusi ke atas, seperti ini. Nah, dari atas ke bawah, sedangkan kalau gigi bawah, dari bawah ke atas, seperti itu. Jadi seperti ini, seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian untuk gigi yang dekat dengan pipi atau gigi samping itu kita bisa menggunakan gerakan memutar-mutar ataupun bulat-bulat. Seperti ini. Kemudian bagian sini juga. Nah untuk gigi bagian dalam, ini saya buka giginya. Untuk bagian dengan daerah dikunyah atau daerah gigi kita, kita bisa menggosoknya seperti ini. Kemudian yang bagian atas juga seperti itu. Nah, untuk bagian sini kita bisa seperti ini menggosoknya. Untuk bagian bawah juga seperti itu. Bagian depan
yang dalam. Itu berlaku juga pada bagian samping dalam, seperti ini. Begitu juga di bagian sini. Nah, setelah kita menggosok gigi kita, jangan lupa untuk menggosok lidah kita satu kali saja ya, karena di lidah itu juga terdapat kuman-kuman yang ketika kita tidak membersihkannya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itu tadi adalah beberapa step yang kita lakukan ketika kita menyikat gigi. Nah, menyikat gigi itu yang baik itu kita lakukan dalam sehari itu adalah 2 kali, yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Baiklah teman-teman, itu adalah sedikit video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.